Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Anda berada. Ini hari ini kita akan rakit ya mesin dari Jakarta, mungkin bekas kapal selam. Ini kerengkes dulu full kena karat bagian krukas. Ini ada sisa-sisa dikit, udah tak bersihkan, tapi agak muncul lagi. Ini kerukas standar, belum di upgrade ke Fish Air atau Satria Air. Ini rasio kita custom, ini ke buat gigi primer sekunder Satria, cuman kita pakai pak kopling standar. Ini kita skip dulu ya, ada azan, baru azan dulu. Krukas standar kita modif, full standar. Kita cuma tambahkan cuak spi. Ini kalau gambarnya agak blur mungkin kena oli ya, bentar. Ini kiri standar, kanan standar, balancer kita modif biar bisa pakai balancer, kalau enggak mau pakai balancer juga bisa. Ini krukas kita cuma bikin PNP aja, kita tidak dibikin aneh-aneh atau kasih tambal atau kasih pemadat kompresi, tidak, ini requestan seperti ini. Ini stang pun masih gancet, belum diganti karena requestnya kita cuma modif tanpa dirubah aneh-aneh. Nanti di sana kita kabari mau dimodif sendiri bagian ruang krengkes ini, apa itu ruang bakar bagian kulkas. Laker-laker kita nggak ganti, ini nggak ganti, mungkin tinggal kita carikan ini. Ini bagian persneling kita mau cari dulu sambil jalan ya. Terus nanti bagian kanan nih kita pakai balancer, ini udah PNP buat balancer ke RC series buat krukas standar ini seperti ini. Dalamnya kita lihat, ini kita pakai rasio disok ya, terus di las. Ini kalau lasnya kurang center molet ini atau muai, jadi ini nggak sip. Harus saya skip dulu buat pemasangan karena ini gudang penuh ya. Kalau ada yang minat nih, ada abrak tornado, ini ada piringan floating, ada mau replika Natsume bisa diredikan nih. Terus apalagi sementara itu dulu yang dijual. Oh ya, kodok-kodokan itu juga ready, Ninja, Eric Jet, Eric King itu ready, harga-harga WA aja, nanti WA ada di opening awal, jadi monggo disimak bagian awal. Oke, saya skip dulu. Ini karbu kalau ada yang minat 1.500.000 bawaan dari WR 200 cc. Ini seperti ini velg, jika ada minat palang 5 on merek WA aja itu. Oke, saya skip dulu ya. Ini kelanjutan krukas, ini masih standar yang tadi, masih macet, jadi kita tidak difungsikan nas, fungsikan full pakai Satria. Ini pakai pesosan buat pengganjale. Terus ini kita pakai balancer ya, mantap loh. Di balancer dikecilkan, disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Nanti kalau sudah tinggal dipaut, kasih ring tipis, selesai. Ini pak kopling yang punya udah bikin sendiri, pakai pak kopling standar modif seperti ini. Nah, kenapa kan ini? Ini cara pembuatannya pak kopling standar,
dipotong tengahnya. Ini bagian tengah ini dipotong, dicangkok. Ini punya Satria R. Pastikan ini center. Kalau mau bikin, ini dulu bikinan dari Jember Mas Oni, teman sendiri. Yang mau beli silakan ke sana aja. Kalau sini nanti takutnya kelamaan, kalau sana biasanya ada stok ya, seperti itu. Kalau harga-harga silakan tanya ke Mas Oni. Kalau YouTube-nya itu Amanah Motor Jember kalau tidak salah, bisa di subscribe juga. Nih atas full Satria semua, bawah Satria. Nih dalam kita juga pakai Satria, pakai balancer. Ini balancer kita shock rasio biar bisa terpasang. Kalau mau utuhnya itu seberapa, itu seperti ini. Gede banget aslinya itu, segini ya, ini tinggal segini tok. Perbandingan dengan jauh. Ini kalau ngejar RPM atas pakai orinya Satria, kalau ngeteng-ngetengan udah cukup pakai ini. Ini kita pakai bak standar. Ya seperti itu dulu. Ini tinggal kita bersihkan mesinnya, bagian luar bersihkan tipis-tipis. Nanti tinggal bungkus kita kirim ke Juragan Jakarta. Sekian itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Ya nanti kalau ada yang minat-minat nih velg Palang 5 ready. Palang 5 ini tidak dijual, ini mesin spare part ini. Terus sama kodokan itu yang produk utama kita. Kalau mau riset ada membran Ninja. Ini membran Ninja. Ini Eric King. Sampingnya Eric Jet. Ini Ninja. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton.